Satu, dua. Yo sobat Bigdealer, kembali lagi bersama saya di channel Jaya Rival Kediri Jawa Timur. Oke, kali ini saya akan mencoba tes power lagi dari senapan Subfusion 2565 Gamo Camouflage, atau juga bisa disebut dengan senapan Uklik dari Jaya Rival ya sobat Bigdealer. Dan kali ini saya akan mencoba tes power ini menggunakan sasaran tembak yaitu batu bata merah dengan jarak kurang lebih 10 hingga 15 meter. Dan di sini saya ditemani dengan Mimi Super Doom lagi ya sahabat dealer. Oke. Dan di sini akan saya pompa atau saya uklik senapan angin ini dengan pompa minimal yaitu 7 kali. Dan ini untuk senapan uklik ini bisa sampai 20 kali pompa ya sahabat dealer. Ya 3 4 5 6 7. Ya, saya tarik dulu grendelnya. Oke, di sini dari jarak sasarannya ini kurang lebih 10 derajat ya, jadi saya nggak pas tengah-tengah dari sasaran tembak. Oke, langsung saja. 1, 2. Tuh, saya bergelar. Akan saya lanjutkan untuk percobaan yang kedua dengan menggunakan 7 kali pompa lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, lanjut percobaan yang kedua. 1, 2. Ya sahabat Bigdealer, untuk tes power dari senapan Subfusion 2565 Gamo Camouflage. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa untuk sahabat Bigdealer yang ada di rumah untuk selalu klik like, comment, share, and subscribe channel Jaya Rival. Oke, sekian dari saya undur diri. Salam Bigdealer.